There's only love looms between us. There's only bond that never looms. There's only bond that never looms. Yong, Yong, Yong. Ayo nah, jalan yuk. Ke Gigi, ke Raffi. Ayo, aku udah janjian. Ada Paula sama ada Baim juga di sana. Sekarang? Besok. Ya sekarang, sekarang. Kamu mendung. Dan di rumah Raffi tuh banyak orang loh. Iya, aku tahu. Ini karena makanya ya, kan lagi cuaca sih nggak nentu ya. Kadang mendung, kadang hujan, kalau tiba-tiba panas. Makanya kita harus jaga stamina. Nih, aku udah bawain kamu susu steril 7 kurma. Enak nih, baru dari kulkas. Kamu tuh paling bisa ya. Maksa dengan cara seperti ini. Tapi memang Masya Allah nih, 7 kurma ini buat stamina, iya kan? Buat ini bagus banget. Duduk sini ya. Iya. Tetar. Iya. Iya makanya kita kan harus pinter-pinter jaga stamina. Lagi cuaca kayak gini dengan minum tuh salah satunya susu steril 7 kurma. Iya sayang, kamu bener. Jadi kurma itu selain bagus buat tubuh, ini juga disunahkan oleh Nabi. Udah manfaatnya banyak, rasanya juga enak banget lagi. Banget, banget kalau itu banget. Iya kan, kamu jadi suka kan? Enak banget, aku nagih jadinya. Insya Allah. Susu steril 7 kurma itu udah susu steril plus ada kurmanya lagi, jadi double manfaatnya. Iya. Kalau yang biasa itu nggak cukup, ini baru lengkap nih. Bisa dibawa buat sepedaan juga? Bisa, next time tuh kamu kalau misalnya lagi sepedaan gitu, selesai sepedaan kamu biasanya suka nongkrong-nongkrong dulu kan? Iya. Breakfast atau apa, nah kamu sekalian aja bawa susu steril 7 kurma. Ya kamu bawain dong saya. Oke sayang. Kamu bisa masukin ke dalam apa namanya botol aku. Oke sayang. Ke dalam tas. Yaudah yuk. Kita ke Gigi ya sekarang ya. Aku gak enak, udah janji aku juga kangen sama mereka. Kan rame. Ada Kiano yang ada Kiano. Yuk, yuk. Bisa, bisa, bisa. Yaudah nanti aku pilihin sepeda. Oke. Okay. YouTubers, YouTubers. Kiano. Yeay. Kita semua mau introgasi Kiano. Yeah. Aduh, nama kita cuma beda 0 doang loh. Kiano. Kiano mana? Kiano angkat tangan. Yang namanya Kiano. Mana Kiano? Kiano. Kiano. Gemes banget sih. Nah, ini kan kita nih udah sama suami-suami dan istri-istri. Oh, yang mana kita akan bernostalgia sedikit di sini. Kan Irwan, Raffi sama Baim tuh mau mulai karirnya dulu kurang lebih berbarengan nih semuanya. Gak cuma karir doang, di entertain. Orang paling tua Baim. Tapi barengan kan, Im? Mulai karir dulu. Raskia 5 bulan. Raskia 5 bulan. Lagi nih. Amin. Hamil terus. Hamil terus. Amin. Memulai karirnya bareng, ngejar-ngejar ceweknya juga bareng, kadang-kadang sama gitu kan. Jadi tepuk tangan. Beda lah. Enggak ya, itu udah berlalu. Kalau buat Raffi sama Baim sama Irwan, hal yang paling berkesan masing-masing dari semuanya. Apa? Selama perjalanan. Yang kalian pernah bareng selama perjalanan karir. Oh. Banyak lah, kalau gue naik bis sama Baim pernah, naik bajaj sama Irwan pernah. Dulu gue paling susah miskin ya antara bertiga. Masa sih? Enggak juga. Bener, gue paling miskin loh. Karena aku paling kaya. Bercanda. Ya amin. Ya Allah, namanya juga bercanda. Masya Allah. Dia mau marah loh gitu ya. Sedang bercanda. Itu. Ya kaya mah alhamdulillah. Yang penting bahagia. Kalian yang bertiga bercandanya kayak begitu ya. Kalau orang kan suka, kalau nonton kan suka. Kali salah kapan. Iya, belagu banget apa segala. Iya. Kita emang kayak gitu.
Itu kan bercanda, bercanda yang diaminin biar kaya gitu kan. Iya, amin. Berarti ketemu Irwan pertama casting ya lo ya? Casting. Mbak I masih ingat ketemu Irwan pertama di mana? Bangun terus. Kita gara-gara dia enggak? Iya. Ih, gara-gara dia. Oh, kenalnya dari Raffi. Jadi jalannya tuh aku ketemu sama Raffi casting sama-sama dapat situs sinetron, tapi Raffi honornya enggak cukup ya? Dulu aku dibayar 300.000, 2,5, 250.000, sedangkan aku ada yang 500.000 ya aku pilih yang 500.000 lah. Pas yang 500.000-nya tuh sama Bai. Iya, tiga satu bintang ya. Iya. Jadi gue syuting dulu 3 satu bintang 500.000, terus yang sama Irwan diterima casting tapi honornya 250.000. Ya gue tolak lah, bukannya gue nggak apa, nggak nutup sama ongkos dari Bandung. Honor honor pertama sebutin mas. 500 ribu Bayim. 750 dia. Oh, langsung gede. Tapi dipotong manajemen. Potong 20%. Aku kalau sinetron 250.000. Lo ngerasain gak sih Gi dapet honor kecil? Ya enggak lah punya PH maknya. Dia curang. Tapi gue pertama kali kalau main sinetron di gak di tempat nyokap gue. Dimana? PH lain? PH lain. Di mana? 5 juta lah paling gede. Terus dibayar berapa? Udah gede dia dibayar 5 juta. Honor pertama? Berapa? Lupa. 2 juta, 1 juta. Berarti kalau yang gue inget iklan pertama. Iklan pertama ya, iklan pertama SMP. Pasti 3 juta, 5 juta. 4 juta ya, dipotong 30%. SMP kelas 1. Itu kayaknya udah happy banget ya. Iya, anak SMP bayang 100 juta dari mana sih? Gue pertama kali tuh ini jadi figurannya Irfan Hakim. Gue masih inget banget sama Natalie Sarah. Bayar berapa tuh? Dapat dialog. 50.000? Udah seneng. Oh, 50.000. 350.000 pertama kali. Itu udah bahagia banget gue. Dapat dialog gue di gitu. Pada kan kata nyokap gue, lumayan Kia dapat peran nih di sini gitu. Figuran dialog, ya figuran dialog. Iya, figuran harian kan pemain. Biasanya harian, sehari berapa sampai gitu. Gue nonton pas sayangan muka gue gak ada satu. Gue di ujung banget. Begini dong, padahal, dialognya dihapus. Padahal mak bapaknya artis. Itu perjuangan. Keren. Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau Paula pertama kali 50.000. Masa sih? Iya. Jalan apa jalan? Modeling model, kan? Model. Foto apa jalan? Fashion show. Oh, fashion show. Jalan bareng ya, kayak vlog bareng kan. Oh iya. Tapi dulu lucu. Yang bener gue nih. Gue ngarang. Maksudnya gimana? Lo sama Paula begini nih. Tapi itu dia masih era jeans. Ada dulu, ada dia, terus ada dia. Oh jalan. Nah zaman dulu aku meniti karir di Milan kan bareng. Wow. Tapi kocak tau, gue tuh belum cerita juga. Gue malu deh. Kan dulu Paula pernah jadi model gue sering ya beberapa kali ya. Yang pas awal banget demi lo gue gak tau dia bisa-bisa Indonesia. Gue pikir dia bukan gue ajak dia mau bahasa ini. Iya. Terus aku tuh sih dia ya, aku fashion show dari baju dia biasa banget sampai bagus banget. Wuih. Iya loh, sampe warnanya gak entah berantah warna apa, nabrak warna apa. So, banget jadi gitu ya, semua artis kan bikin lain baju gitu kan. Masya Allah. Jadi sekarang udah lama banget. Bahasa Indonesia udah gua pasti. Gua tahu dia orang Indonesia. Farhoben kayak orang barat nih kagak ngerti nih bahasa Indonesia. Gua udah capek-capek sama asisten gua kan muter-muter otak ya saya gitu. Terus dia itu enggak tahu dia ngomong sama temennya pakai bahasa Indonesia. Oke, bye. Aduh, itu kocak sih. Anak Semarang, say. Iya, anak Semarang. Terus sekarang ngomong kan nih gue lagi hamil nih sekarang. Flashback dong pas kalian hamil waktu itu pertama kali Im. Oh sayang. Dia bosen kayaknya. Si pertama kali lo tahu Gigi hamil. Reaksinya gimana? Aku nangis lah. Nangis? Iya. Nangis. Biar. Tapi lo acting kan? Acting. Konten itu apa beneran? Konten kan. Nah dulu kan belum ada. Oh belum ada. Alhamdulillah. Belum ada Instagram. Berarti tulus. Belum ada YouTube. Aku nangis dulu. Tapi kan dulu. Sekarang? Sekarang belum tentu nangis kalau ada. Lah kan udah pernah tahu. Oh, anak pertama kan soalnya. Iya. Terharu tapi kan, gitu ya. Tapi kan cewek belum. Cewek ya, mau enggak? Tapi tuh takut punya anak cewek. Biasa aja sih. Itu ngomong berkali-kali sama gue. Tapi Raffi enggak bandel kok ya, dulunya. Kalau dulunya? Iya, sebelum baik. Kenal gue. Aku baik. Itu takut. Tapi lo ngasih surprise-nya gimana? Aku apa? Hamil gitu. Waktu enggak lah, aku duluan udah feeling. Oh gitu. Aku udah yakin. Waktu gue hamil Rafathar, dia udah tahu. Jadi lo enggak ada tuh ngasih kayak aku hamil gitu pakai testing gitu-gitu tiba-tiba. Enggak, karena gue tuh enggak pernah telat. Tuh sayang. Oh. Gue tuh kalau apa datang bulan tuh enggak pernah telat. Paling mentok tuh 30 hari, 31 hari tuh udah enggak mungkin. Jadi kalau gue telat
telat udah telat, berarti ada kenapa? Gue udah bilang ini kok aku belum dapet ya gitu. Terus dia bilang besok ini deh test pack, dibeliin test pack pagi-pagi udah hamil gitu. Kalau Paula ngasih surprise nya gimana? Ini sama Gigi pas awal tapi keguguran. Oh iya benar. Marah patah. Oh. Sedih banget itu. Kita nggak tayangin karena jaga perasaan dia, kasihan. Oh, tapi lu tau pas ini udah berapa minggu? Itu 5 minggu. Jadi pas surprise sama Gigi udah dirancang-rancang sama Gigi, Rafathar, apa segala macam. Dong. Jadi dia nggak ngerti lagi test pack tuh apa. Iya. Yeah. Jadi gue bikin apa? Pura-pura nggak ngerti. Ya, di kotak itu. Test pack yang ngerti. Pura-pura. Bohong banget. Yang ngasih Rafathar. Dulu di rumahnya sekepok lah ya. Lu gimana sih test pack doang nggak tahu? Bohong lah. Test pack doang nggak tahu, bohong banget lo. Dulu sih cuma ngetes doang. Parah lo. Dia cuma pakai test pack, jadi dia nggak tahu. Belum ada yang pernah ngasih test pack gitu. Tapi berarti pas Kiano, lo nggak ngasih surprise? Pas Kiano gimana ya? Oh justru dia yang pilih. Kayaknya nih Paula hamil nih. Jadi disuruh tes, aku enggak lah, belum. Pulang-pulang dari Bali, waktu itu kerja, sampai rumah dikasihlah hadiah kotak LV. Jadi kasih tas dong ya kan, seneng. Isinya tes pack, soalnya kamu tes pack gitu. Iya, akhirnya kebalik. Terus lo pas tau Paula hamil? Tapi konten kan itu kan? Konten kan, konten. Konten. Dapat konten. Enggak nangis lo, Im. Sayang, Im, pokoknya lucu banget. Lucu banget sih. Sini ya, sini pelukin papa dulu, Sen. Saya. Tante di sini lagi hamil loh. Ada babynya. Ada babynya. Ade. Doain ya. Udah ada 3D-nya A yang paling doain. Baru. Oke, terakhir. Doa lo, harapan lo buat anak lo masing-masing. Harapannya buat anak papa ini semoga jadi anak yang baik. Semoga pengen punya adik lagi kan? Kalau punya adik lagi mau cewek atau mau cowok? Cowok. Ah, cowok. Benar. Kalau anaknya tante di sini cowok ditemenin ya. Ini okay. Kan mau punya anak cowok. Sedih banget enggak mau ditemenin, aduh. Nah, ini juga. Si boneka. Aduh gemes. Si boneka. Anca lo lihat. Gemes banget. Ya Allah enggak ada. Oh, ngiri. Enggak ada yang mau sama papanya. Enggak ada yang mau sama papa. Ah, udah gede banget, ah. Gede banget. Oh, mau Baim, sedih banget, Papa. Baim pengen Kiano jadi apa? Jadi apa yang dia mau aja, bisa nyenengin banyak orang. Amin. Gak ada harapan khusus dia biar jadi apa? Harapan khusus. Ya, lewat. Jadi pemimpin yang jujur. Amin. Jadi pemimpin yang jujur. Amin. Gigi sama apa? Paula. Buat harapannya. Semoga Rafathar jadi anak yang... Anak pindut. Jangan nanti sama dokter Feni dong kalau supaya Rafathar jadi anak yang bisa berbahagia, anak baik, berbahagia setelah lahir batin dunia akhirat. Soleh yang pasti. Soleh, amin. Ikut sama Allah. Amin. Sayang sama mama sama papa ya. Amin. Sangat terakhir, tadi ini bukan terakhir. Pesan-pesan buat Irwan supaya bisa jadi bapak yang baik. Pesan-pesan Irwan buat bagi bapak. Pesan Raffi buat Irwan sa jadi bapak, ikutin Raffi Ahmad is the best, ikutin semua, jangan. Coy. Harus ganti popok tiap malam. Biar lo ganti popok. Iya, gue bantuin, gue selalu gantiin popok tiap malam. Kuat, kamu nanti harus bangun ya tengah malam. Baik iya. Gitu juga nggak? Bangun nggak? Gitu iya, emang pola. Sampai berapa bulan dia kayak gitu? Paling 2 bulan. 2 bulan ya? Abis itu? Abis itu kalau nangis, gue langsung lihat dia. Urusin nih anak lu nih. Aduh. Kayaknya bapak semuanya begitu ya. Ujung-ujungnya ibu-ibunya juga yang harus. Awas! Allah Akbar. Jatuh dong saya. Nggak apa-apa, dia udah mau aja, gue udah alhamdulillah banget awal-awal 2 bulan. Oke deh kalau gitu, hari ini dapat banyak wejangan gitu kan, mudah-mudahan kan bentar lagi bisa ngerasain jadi ibu dan bapak. Doain ya, doain sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya. Dah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.